Terbakar cemburu, seorang suami di Cirebon, Jawa Barat tega menganiaya istri dan membakar rumah mereka. Korban pun melaporkan perbuatan suaminya ke Polsek Gegesik, Cirebon, Jawa Barat. Sebuah rumah terbakar di kawasan Gegesik, Cirebon, Jawa Barat. Kebakaran ini tak lain adalah ulah dari seorang suami yang diduga cemburu dengan istrinya. Selain membakar rumah mereka, pelaku pembakaran juga menganiaya istri hingga lebam. Pelaku juga mengancam akan membunuh korban. Pasca penganiayaan dan membakar rumahnya, korban langsung melapor ke polisi. Sering cecok juga, cuman mulut-mulut doang. Tuh, tapi aku tuh makanya tuh ya Allah, masalah segitu aja sampai bakar rumah. Terus ke sini ngelaporin apa, Bu? Ke polisi bikin laporan apa nih, Bu? Polisi sama aku laporan kayak gitu. Apa? Penganiayaan apa yang bakar? Penganiayaan sama bakar rumah. Usai mendapatkan laporan, petugas langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Itu ada ADRT yang mana memukul atau memakai sabuk ya, tangannya, ininya, terus cekikan leher, kemudian membawa cutter ya, sehingga luka pun ada, luka tangannya itu, luka dari sabetan dari sabuk itu, kemudian ada dari cutter, ada luka-luka. Petugas kini masih mendalami kasus ini dan memeriksa sejumlah saksi. Kini pelaku pembakaran dan penganiayaan tengah diburu polisi.